Oke, hello guys, kembali lagi bersama saya di channel Paramecium Gaming. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bocoran ini guys, event Mobile Legends lagi guys. Ada dua event yang akan berlangsung di Mobile Legends di kemudian hari. Yang pertama Fighters on Stormy Sea. Nah, hadiah Jigsaw namanya guys. Ada beberapa hadiah. Kita lihat ada Valkyrie Ride, kapal Freya The Valkyrie dengan kecepatan tinggi dan mobilitas superior. Tiket sama tiket dan lain-lain guys. Nah, kita lihat di keterangan guys. Jigsaw Prize. Item yang diperlukan untuk menyelesaikan Jigsaw dapat diperoleh dengan menyelesaikan quest event. Menyelesaikan quest event akan memberikan Anda satu Jigsaw piece untuk membuka satu bagian dari Jigsaw. Dengan menyelesaikan Jigsaw, Anda dapat mengklaim hadiah yang telah ditentukan. Sementara itu, Anda akan mendapatkan hadiah achievement eksklusif Fighters on Stormy Sea. So, achievement kita akan dibuka salah satunya guys. Jigsaw yang telah diselesaikan dapat di-share di dalam album. Share pertama akan mendapat memberikan Anda hadiah. Anda akan melihat kisah dari Fighters on Stormy Sea kapan saja di dalam album yang telah terbuka. Achievement Fighters on Stormy Sea hanya dapat diselesaikan selama event berlangsung. Jigsaw piece akan dihapus saat event berakhir. Nah, untuk mendapatkan Jigsaw piece, kita lihat ada beberapa target quest. Kita login harian pertama guys. Kemudian berpartisipasi dalam satu pertandingan mode klasik, rank atau brawl. Kemudian menangkan satu pertandingan di klasik, rank dan brawl guys. Keren sih guys, achievement guys. Lalu yang kedua bingo guys. Bingo tadi saya udah dapat kejutan hadiah sih guys. Tiap hari kayaknya bisa dapat satu sih ini guys. Kita lihat lagi. Interstellar Draw telah hadir untuk waktu terbatas. Lakukan draw selama event berlangsung untuk mendapatkan rare item di prize pool. Oh, kita harus beli diamond guys untuk mendapatkan rare item dari prize pool. Draw pertama pada hari ini akan mendapatkan diskon 30%. Tap kejutan harian untuk mendapatkan hadiah secara acak tersedia satu kali setiap hari. Anda dapat pergi ke store dan menukarkan fragment event untuk mendapatkan hadiah dari prize pool. Skin yang sama akan dikonversikan menjadi fragment event secara otomatis ketika event berakhir. Sistem akan menghapus semua fragment event yang tidak digunakan lagi guys. Nah, hadiah-hadiahnya. Oh, kita kumpulkan snowball. Hadiah utamanya ini guys, Stellaris Ghost Skin Leslie guys. Keren. Ada hadiah lainnya, ini avatar guys ya. Ini gak tahu guys, buat summer. Oke. Ada summer gala juga guys. Oke lah guys, sekian dulu untuk bocoran event kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video, bye-bye.